سبحان الله الله أكبر Keajaiban dan sangat misterius di Masjid Al-Aqsa Palestina. Keajaiban terjadi lagi di Masjid Al-Aqsa Palestina, di mana hal ini terjadi pada tanggal 16 November 2023, di saat Masjid Al-Aqsa sudah diblokade oleh Israel dan tidak ada akses masuk, serta akses penerangannya pun dimatikan. Sungguh sangat ajaib dan misterius. Pada saat waktu subuh terdengar suara azan yang menggema dari dalam Masjid Al-Aqsa, dan banyak yang menduga azan tersebut logat Nusantara, bisa jadi Indonesia, atau yang lain, dan seseorang pun sempat merekamnya. Terlepas dari apapun dugaan itu, inilah sesuatu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim di seluruh dunia, bahwa kekuasaan Allah itu nyata. Berikut ini cuplikan videonya. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ajmain. Saudaraku, kita semua umat Islam yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh penjuru dunia dimanapun kita berada, inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Masjid Al-Aqsa dimatikan lampu dan semua akses masuk ke masjid ditutup oleh Zionis Israel, maka pada tanggal 16 bulan November 2023, dengan begitu sangat merinding terlihat Masjidil Aqsa ada lampu-lampu, padahal aliran lampu listrik telah dimatikan beberapa hari yang lalu oleh Zionis Israel, dan juga aliran air serta akses untuk masuk ke dalam Masjidil Aqsa telah ditutup rapat dan dijaga ketat oleh Zionis Israel. Namun terdengar di waktu subuh, azan subuh bergemah dan terdengar di seluruh penjuru Palestina. Azan yang begitu merdu ini adalah bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah selalu menjaga hambanya yang selalu setia beribadah kepadanya. Kalau kita ingin mengetahui bahwa siapakah yang azan itu dan siapakah yang sholat, karena banyak sekali yang melakukan sholat karena terdengar dari gemuruh suara yang membalas azan tersebut, maka ini adalah suatu kekuasaan Allah karena tidak ada manusia yang bisa masuk ke sana. Itulah yang wajib kita imani, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai prasangka hambanya. Demikian, dan mari kita dengarkan keajaiban-keajaiban selanjutnya. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Allahu akbar. الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن 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 محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا Allah
أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Demikian teman-teman, kejadian misterius dan ajaib yang terjadi di Palestina, tepatnya di Masjid Al-Aqsa, saat Al-Aqsa diblokade dan aksesnya ditutup oleh Israel, serta menjadi topik viral di media sosial. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa komentar di bawah video ini. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe channel ini.